Diduga akibat muatannya berlebihan, sebuah kapal yang mengangkut ratusan kontainer berisi gulungan kertas oleng saat berlayar dari Perawang Riau menuju Singapura. Akibatnya belasan kontainer tersebut tercebur ke laut dan berserakan di kawasan perairan Nipah Angker. Hingga Kamis siang, tim SAR dari Lanal Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau masih menyusuri lokasi jatuhnya belasan kontainer di kawasan perairan Pulau Nipah Angker. Aksi ini dilakukan untuk mengamankan kontainer-kontainer yang terapung agar tidak mengganggu arus lalu lintas di perairan Pulau Nipah. Perwira Seksi Operasional Lanal Tanjung Balai Karimun, Kapten Laut Endi Kurniawan menjelaskan, belasan kontainer yang berserakan adalah muatan dari kapal TB Megah Jaya 43 berbendera Indonesia yang berlayar dari Perawan Riau menuju Singapura. Kapal TB Daya yang ditarik oleh tongkang TK Marco Polo mengalami musibah sekitar pukul 00:45 waktu Indonesia Barat. Unsur patroli dari Kosal Takongiu, Lanal Tanjung Balai Karimun, Sirader P8 ikut mengawasi dan mengamankan kontainer yang sudah tercebur ke laut. Setelah mengamankan kapal TB Megah Jaya 43 dan tongkang Marco Polo beserta kontainer yang berserakan, pihak Lanal Tanjung Balai Karimun memastikan nakoda kapal TB Megah Jaya 43, Julianto beserta 9 ABK-nya selamat. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews, melaporkan.